Halo teman-teman, ini mau tante pelajaran. Jaraknya kita harus 10 cm dari pohonnya tomat. Kalau lanjaran kayu siri pakai linggis, kalau ini tidak tanyakan lembek. Jadi teman, ini nancep lanjaran. Kalau nggak tancapkan dan dia tidur-tidur. Dengan saya tancap terus. Gara-gara nggak sempat nancep, gara-gara kakinya sakit, habis jatuh. Kan nggak dikoker ini, gara-gara langsung semi saja, makanya kan hidupnya kurang normal. Kalau dikoker biasanya kan bagus, langsung tanam langsung subur. Rumputnya terlalu banyak, masih bersih rumput, dangir terus ini, pohonnya kecil-kecil. Kalau sudah sekitar 2 mingguan, itu baru bagus. Lanjut lanjaran langsung kalau bisa kan. Halo teman-teman, lanjut pelajaran langsung ikat, marahkan kalau nggak diikat langsung kena angin langsung dia jatuh tidur. Mengannya langsung tancap langsung ikat, habis itu dangir, habis dangir langsung dipupuk lagi. Penyakitnya itu ya itu kadang-kadang apa itu binatang apa putih-putih kecil-kecil itu. Ini kita tadi kan saya semprot kemarin kan langsung bagian ada kabur-kabur itu. Seperti kalau orang Jawa itu kalau di padi itu wereng. Putih-putih kecil-kecil itu. Tapi ini sudah agak kurang ini. Kemarin saya semprot. Saya kasih puradan. Puradan saya rebus. Campur kandasil daun antrakol aja buat mupuk iku apa nyemprot ini aturannya mau mupuk lagi sedikit lagi ini sudah selesai ngasih lanjaran saya pupuk ini kalau nggak dipupukan kurang pertumbuhannya lo kurang cepat makanya langsung kan habis kasih lanjaran ikat langsung pupuk habis pupuk sampai sana itu saya bongkar satu lorong itu saya bongkar saya pindah ke sini. Oh, iya. Sing kecil-kecil ini kan nggak mungkin normal ini pokoknya satu gulut satu kan jarang-jarang sekalian merawat rumputnya itu pindah di sini biar sekalian rata kalau ngelanjarin nggak rugi si teman-teman yang mengikuti jangan lupa di like komentar super care.